Bomba sampai semalam 11 dah kan. Lebih kurang 11 tulak kan. Malam. 11 lebih kurang tu sampai sampai tatu lah bomba. Bomba bandar raya. Tak ada ni duduk ni. Saya semalam pun saya duduk kat luar sementara. Tak mana duduk dalam kan. Pasal sini premis rumah ke. Kedai. Dia cakap rumah kedai tak boleh tinggal di kedai ni. Kemudian ada orang menjaga kan. Tapi ada orang tinggal di kedai atas. Rumah bawah kedai. Kadang-kadang saya sekali saya duduk sini lah nanti rehat kan. Nanti rehat sekali habis-habis menjahit lepas semua kan. Betul kan ni lah ada rumah kedai tu kan. Tak boleh pergi. Keadaan ni tak naga kan. Benda ni kan. Tu semasa tu jadi tu dia orang telefon bomba. Dia sudah telefon bomba. Bomba datang lah cek tengok-tengok cek penggunaan. Takutlah melibat pada penghuni lain kan. Selamatan tu kan. Jadi saya pasalah bomba datang cek. Bukan nak buat aduan pada polis ke apa semua kan. Tak kenalah pasal benda ni bangunan kan. Saya pun nak pesan apa tu lah kan. Belum tu minta bagi pihak-pihak atasan tu ambil perhatian lah. Ini pasal kan keselamatan kan. Keselamatan orang lain. Boleh jadi apa-apa kan. Untuh apa semua kan. Bangunan ni dah lama kan. Nak cakap hari baru kan. Itulah saya kata kan. Pihak atasan tu ambil ni lah. Ambil berat lah. Tindakan apa-apa. Sebelum terjadi benda yang lebih serius lagi.